intinya bahwa sambutannya itu luar biasa gitu ya. Semua yang terjadi di Nabire itu di luar dari pikiran kami, rombongan ya, rombongan yang sudah pergi ke Nabire. Dan banyak hal yang memang informasi yang kami dapatkan di Jakarta sebelum tiba di Nabire itu macam-macam, tapi setelah tiba ternyata rakyat itu menginginkan pembangunan dan kesejahteraan, itu intinya. Jadi justru Nabire itu lebih siap menjadi tuan rumah DOB. Mungkin kalau proses ini lebih cepat jalan, mereka merelakan kantor DPR, DPR Kabupaten Nabire itu dijadikan sebagai kantor sementara Gubernur Papua Tengah, ya. Kemudian rumah dinas bupati itu juga diserahkan, diisi oleh pejabat Gubernur Papua Tengah. Dan banyak aset pemerintahan yang juga diserahkan untuk digunakan, dan lahan yang sudah disiapkan itu kurang lebih 75 hektar untuk pembangunan kantor gubernur. Dan semua masyarakat itu antusiasme luar biasa. Begitu kami tiba disambut masyarakat, anak-anak sekolah itu luar biasa, dan itu terjadi di luar dari pikiran kami. Itu artinya bahwa kehadiran provinsi untuk mereka menginginkan untuk kesejahteraan terjadi di Papua Tengah itu sudah sangat dirasakan. Dan kami bersyukur bahwa proses perjalanan, ya, kami pikir mungkin akan mengalami kendala karena pro kontra, ternyata tidak terjadi. Dan saya semakin yakin, ya, keinginan kita bersama untuk mengangkat harkat derajat martabat orang Papua untuk bisa lebih baik di atas tanahnya sendiri itu akan segera terwujud. Bahwa mungkin sedikit harapan kalau untuk PJ Gubernur di Provinsi Bau ini kapan ditentukan? PJ Gubernur itu sangat tergantung kesiapan Pemda setempat. Kalau kayak tadi kita berkunjung, Nabire kalau siap lebih cepat dengan semua aset ini, nanti kita akan pulang evaluasi, malah itu lebih cepat akan terjadi. Nah, besok kita akan kunjungan ke Wamena. Kalau Wamena siap, Papua Selatan siap, ini akan lebih cepat jalan. Gitu. Bapak, kalau untuk di Wamena, Bapak harapan seperti apa? Di Wamena kan saya mau pulang kampung ini. Dan harus lebih bagus dari Nabire. Gitu ya. Jadi kalau itu berarti lebih cepat, toh. Iya, toh. Siap. Gitu. Gitu ya. Terima kasih, Bapak. Bapak izin. Bapak, izin di sini, Bapak punya mobil. Bapak sini, di sini, Bapak. Bapak di sini. Sini, Bapak.